podcast kita unboxing RDW Tara. RDW Tara 18.4 kita unboxing. Lil buka Lil. Kuncinya bisa bang ya. Silakan. Ding-dang. Apa ini? Manual book. Enteng cuma 20 kilo sak power milur. Tampilan belakangnya cut sip terus. Dewi Tara 18.4 1800 di 4 ohm 4 channel kelas PD. Tampilan belakangnya seperti ini. Ini switching ya lur. Switching. Enaknya itu di Tara kita bisa menentukan wattnya dari sini. Cuma apa? Kita tinggal ngatur mau kita di 1500 watt, 1800 watt, 3000 watt gitu. Lebih enak kita milihnya di sini. Ini kelebihannya dari RDW Tara 18.4 dibandingkan power yang lain. Ini WhatsApp juga bisa, low mid, low back, low sub, pokoknya bisa. Yes you, pokoknya. Nah, mau dicoba Lil? Oke. PLN. Kita coba dengan music. Kelor. Dewi Tara 18.4. Enteng. Cuma 20 kilo satu power. Nah, kita coba langsung. Kita coba geser fill 15 kali 2 dan 1 kali high driver. Untuk mic-nya kita masih kosong karena dipasang ke miniatur. Untuk satu sayap ini cukup lur. Sub, low, mid, high. Wah, mantap sudah. RDW Tara.
Seta sih. Serta jik. Hapin lagu nih guys. Lagu-lagu. Nah, coba per channel lah. Terang tang tang terang terang tang. Lil, musik Lil. Musik-musik. Speakernya, guys. Tak. Ini ya saya ke power ya. Melil tahu di. Channel B, channel B. Kilir ya. Terus pikiran deh, kilir gitu. Mau ya? Channel B. Terus alena. Coba ban Lil. Anu, coba asinnya. Rokokan dulu guys. Coba rokok dulu. LB Yo C RDW Tara 18.4. Ini channel 1. Yes. Thank you.
tanpa crossover ya, cuma di set fill-nya aja yang pasif. Itu mas bos. Oke. Live musik langsung. Kita akan coba langsung di lapangan. Ini rencananya tak pakai buat RDW Tara 12 Toto. Oke. Terima kasih sudah menonton dan ikuti video terbaru dari ASG Production. Yes you.